sabar, Seka Rose. Inilah saatnya kita untuk Grumpy No Secret. Mwah. Baik, seperti biasanya dong. Udah hafal kan, kita akan mengawali hari ini dengan kepojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Hari ini ada yang ramai, ada yang seru. Apakah itu? Kita lihat bersama yang berikut ini. Berita hot datang dari Bricia Jodi, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat berusia 24 tahun, dan Julian Jacobs, penyanyi berusia 26 tahun, dikabarkan dekat sejak video tanya-jawab keduanya diposting salah satu akun gosip dan dikomentari netizen. Bricia sebagai teman makan teman, lantaran kerap membuat video TikTok berdua bersama Julian Jacobs, mantan pacar Marian Jola yang juga sahabat Bricia Jodi. Matahari atau bulan? Bulan. Panas atau dingin? Dingin. Tinggi atau pendek? Tinggi. Lebih suka pipi apa bibir? Pipi. Lebih suka naik mobil apa naik motor? Naik motor. Ke mall apa di rumah? Di rumah. Putih apa hitam? Hitam. Tadi malam, Bricia memposting instastory lukisan di sepatu buatan Julian hingga memposting percakapan bersama selebgram Keanu yang menyindir setelah dengan Bricia, Julian harus bersama Keanu. Kedatangan seorang, ini aduh cantik banget deh ya, seumur aku, teman main aku sebenarnya gitu ya. Dan ini ceritanya seru, dia punya adik ya, punya adik. Terus adiknya ini minta duit ke kakaknya dengan cara mengirim surat proposal. Kita lihat dulu profil Sunny JKT48 berikut ini. Sunny Indira Natio, member JKT48 berusia 21 tahun ini merupakan anggota generasi ketiga grup idol JKT48 yang kini berada di tim K3 sejak 1 Desember 2016. Sunny yang disebut mirip aktris Thailand Sutata Odomsil atau Pan Pan ini viral setelah memposting surat permintaan sumbangan uang bulanan dari adiknya pada 5 September lalu di Twitter yang kini sudah di-retweet lebih dari 6.000 orang dan direvisi netizen karena disebut banyak kesalahan pada penulisan suratnya. Perempuan kelahiran Kebumen ini November lalu berhasil meraih voting tertinggi pada pemilihan Senbatsu Sosenkyo untuk single JKT48 yang berjudul Rhapsody dan mendapat posisi center. Seperti apa hubungan Sunny JKT48 dengan sang adik yang meminta uang melalui surat permohonan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sudah sama Sunny. Aduh, hai. Ini kamu yang kemarin terpilih berbagai macam apalah itu yang tercantik gitu ya. Apa sih istilahnya? Bukan itu, jadi kayak istilahnya kayak pemilunya buat JKT48 gitu loh, Kak. Oh, jadi, yang terfavorit. Iya, jadi 16 member teratas itu bisa bawain single original JKT48. Oh, gitu. Wow. Nah, sekarang kita akan ke kamu, ke Google Me ya. Oke. Kita akan cari apa yang paling sering diomongin atau dicari orang tentang Sunny JKT48. Kita buka. Nah, yang pertama adalah operasi plastik katanya. Ini gara-gara kamu sendiri sih. Siapa ya kan? Ini gara-gara kamu sendiri. Ini gara-gara katanya kamu bikin apa sih konten ya? Iya konten. Konten sama Desi. Dia sama Desi betul. Kamu ditanya katanya iya kamu emang operasi plastik. Jujur aja di sini nggak apa-apa. Kalau di sini soalnya Rumpi No Secret ya. Coba jadi kita lihat dulu. Tidak boleh ada rahasia. Okay, coba kita lihat ini wawancaranya berikut ini. Dapat.